rasa sesak di dasar hati. Diam tak mau pergi. Anjing keren banget lu. Mencari pacar di luar. Bagus. Bagus. Gila, udah lama banget nih. Kita gak berempat doang ya? Gokil. Asli. Esal. Setelah sekian lama, akhirnya kita berempat lagi ya. Sekian lama, aku menunggu. Lebih kangen sih sebenarnya kita kangen bertiga ya. Cabut. Benar ini episode terakhir aku. Amin. Oke, jadi hari ini Lela mendingan giginya dibersihin dulu. Ada lipstik. Dari berapa episode lipstik terus di gigi? Benar enggak? Mau nih gua kasih kaca. Enggak ngasih sesan. Ini bersihin dulu. Ada lipstik di gigi. Cek. Rangga siapa? Rangga mula kan? Enggak beda. Beda. Kok bisa hilang lipstiknya? Enggak bisa hilang lipstik ya. Lipstik ini. Nah, udah. Mampu hilang. Hari ini kita mau Salah. Perlu enggak? Udah hilang. Ini kalau ngelihat kalian berdua, gue jadi ingat satu lagu nih. Apa tuh? Kiri dibilang bukan. Biar tahu, biar rasa. Biar ini aja bang. Ini aja nggak apa-apa bang. Sorry. Lu tau nggak tapi lagu itu lagu siapa? Lagu siapa? Itu dia lagu Iwan Fals yang akan kita coba untuk tirukan hari ini. Okay. Ya. Coba dulu dong, gue pengen denger. Panggilang nih jagonya ini. Nah. Sebelum gue nyanyiin ya, zaman dulu sama sekarang terjadi perubahan suara yang kalau lo perhatiin cukup signifikan dari suara Iwan Fals. Oke. Kalau dulu suaranya gini, di sini, bener gak sih dari sini ya? Biar cinta ini milik kita. Dulu. Sekarang kalau Iwan Falsnya gini, cinta ini milik kita. Gitu. Oh. Salah lagi nada gue. Tapi intinya gini, dulu tuh cempreng. Oh. Sekarang dia lebih berat. Seperti kalau misalnya lagu, lu pernah dengar lagu Umar Bakri? Tahu. Umar Bakri. Ini Umar Bakri. Nih. Dulu suara gini. Potong ya, Bro. Enggak, coba. Umar Bakri, pegawai negeri. Umar Bakri, 40 tahun mengabdi. Jadi guru jujur berbakti, memang makan hati. Tahan sampai sana, okay. Perhatikan baik-baik suara yang dulu sama suara yang sekarang. Kasih A minor, Bim. C. Lelaki tak mungkin menerima bila ternyata kok jauh. Bisa ada perubahan gitu? Ya, pubertas. Bukan dong. Kalau gue bilang sih mungkin karena memang semakin kita dewasa kan suara kita semakin berat kan. Okay. Dan mungkin rokok ngaruh nggak? Mungkin ya. Gue nggak tahu kalau Om Iwan ngerokok. Menurut kalau dulu kan manggung ya beliau sambil ngerokok juga. Om Iwan Fals kalau mau datang monggo. Aduh, luar biasa. Kalaupun nggak datang, kita yang kesana sih kita boleh banget sih. Karena memang nggak semua bisa ini juga. Betul. Maksudnya. Sama beliau. Terakhir Raisa kalau nggak salah bikin konten sama Creative Fox juga ya. Iya sempat juga. Nah, makanya gue bilang hari ini kita mau belajar gimana cara
gua menirukan Iwan Fals ya, bukan how to become Iwan Fals, karena setiap kali gua niruin Iwan Fals ada aja beberapa idola mereka yang nggak suka karena nggak mirip, karena ya wajar lah, maksudnya idola mereka ditirukan padahal gue sendiri idolanya juga, gue sendiri ngefans sama beliau, mengidolakan beliau juga. Mungkin kalau gitu. Tadi dari perubahan suara gitu segala macam, ini Punten kalau misalnya salah gitu ya, kalau dulu kan memang Bang Om Iwan ini kan semangatnya luar biasa, corong suara perwakilan rakyat banget gitu kan, tapi sekarang Om Iwan dengan keromantisannya ya, menunjukkan sisi keromantisannya. Terus juga lebih apa ya, lebih dalam lah, lebih wise gitu ya. Lebih ke dalam, jadi mungkin lebih tetap semangat tapi kan. Benar. Nah, itu perlu di garis bawahi juga. Dulu itu berapi-api. Kayak lagu Bongkar. Dari E minor, Bim, coba Bim. Kalau cinta itu ya. Kalau cinta sudah dibuang gitu. Jangan harap keadilan akan datang. Gitu. Keren banget. Ya bongkar. Betul, itu dia. Bongkar. Nah, kalau sekarang tuh sepertinya kalau yang gue kita ya kan. Udah lah, gue pakai nose filter kok. Iya, pakai nose filter. Enggak apa-apa. Bunyinya. Sengaja ya. Wah, kok ribut sekali sih? Seperti ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Bongkar. Oh ya. Bongkar. Nah, enak sama banget lagunya. Om Iwan itu ada cemprengnya. Jadi kalau mau ngikutin Om Iwan tuh, awalnya lu harus cempreng dulu. Kemudian lu bisa menirukan Om Iwan Fals yang dulu. Nah, kalau yang sekarang, lu cemprengnya jangan ilangin, tapi makin beratin. Oh, oke. Okay. Yeah. Coba misalnya, lu lagu Om Iwan Fals yang tahu apa tuh? Yang zaman tadi dulu. Aja coba. Kita mesti telah buang. Salah, sorry. Aduh, salah. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Nah, suara Om Iwan pada saat itu begini. Coba ya, kita bedah sama-sama ya. Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Mata indah bola pingpong, masihkah kau kosong? Oke, cempreng kan? Cempreng kan? Oh iya. Engkau baik. Engkau cantik. Engkau wanita. Aku cinta. Gitu. Oh. Coba yes. dari situ dulu. Yeah. Dari situ ya enggak. Mata indah bola pingpong. Masihkah kau kosong? Kalau yang barusan lu lakuin itu adalah lu masih terkonsentrasi kayaknya cemprengnya doang. Bukan cempreng, lu masih ada vibranya. Oh. Ini lepas-lepasin aja. Oh. Makanya kenapa nama di Iwan Fals, karena dia enggak peduli mau Fals juga bodo amat gitu kan. Oke. Okay. Jadi coba lagi. Kalau lu tadi kan gini, nih beda yang barusan lu nyanyiin ya. Yang lu nyanyi mata indah bola pingpong. Lu masih mikirin harus bagus nih. Lepasin aja ini. Mata indah bola pingpong. Iya. Enggak peduli nih. Mata indah bola pingpong. Nah, yes. Lebih ke situ. Jiwanya itu, soul-nya itu seperti itu. Coba Lela mau cobain. Tapi rendah banget ya. Mata indah bola pingpong. Rendah banget. Mata indah bola suara cowok. Pingpong. Ya dulu begitu dia. Coba dari A. Mata indah bola pingpong. Jadi enggak. Mata indah bola pingpong. Ini bagus banget suaranya beneran jadi. Itu bagus. Nah sekarang mata lu coba. Itu mata lu beler. Enggak, coba di ini. Jadi Iwan Fals versi perempuan lah ibaratnya gitu. Iya. Lu jadi lu lepas-lepasin. Mata indah. Enggak. Itu justru yang ke sekarang. Mata indah. Bola pingpong. Masih kakak kosong. Jadi puisi. Oh, yang masih cempreng. Iya, cempreng. Tapi cempreng kayak bukan yang cempreng begini, tapi kayak cempreng begini. Cuek aja nyanyinya, cuek. Beda. Jangan bagus. Mata indah. Gini. Mata indah bola pingpong. Mata indah bola pingpong. Mata indah bola pingpong. Sorry. Iwan Fals bukan Iwan Sumbang. Beda. Tolong nih. Ya, barusan tuh songong bukan lagi sumbang itu mat. Mata indah bola pingpong. Benar. Ini boleh teman-teman boleh dikoreksi ya kalau salah ya. Enggak apa-apa sambil kita belajar sama-sama. Belajar bersama. Kalau lu bisa lebih bagus ya udah masuk aja atau become. Snoop Dogg.
Gak bercanda dong, bercanda dong. Dulu tuh ada Kang Budi Cilok. Nah itu memang warna suaranya emang udah mirip. Seribu sesal di depan mata seperti menjelma. Beneran namanya Budi Cilok? Budi Cilok, dikenalnya Budi Cilok. Jadi dia itu ngomong aja udah ya, 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 udah gitu. Udah begitu ya. Lelaki. Oke, coba, coba. Berarti sekarang dulu, yang sekarang. Sekarang yang versi zaman dulu apa yang sekarang? Versi sekarang. Versi masa depan gimana? Nggak tahu juga nih. Nggak dong, nggak kesana nih. Oke, sorry. Serius-serius nih, Kang gitarnya nungguin. Sorry. Yang versi rendah ya. Kalau yang masa sekarang tuh berarti lagu ini, Bim. Aku lelaki. Coba. Dari G. Gakule. Oh dari G kan. Bebe bakule. Baku hantam mau. Oh kalau enggak yang featuring Noah aja tuh apa? Kemesraan ini. Yang terlupakan. Oh iya boleh. Nah ini juga berbeda. Kalau misalnya kita perhatiin betul-betul zaman dulu Om Vivan tuh nyanyi gini. Rasa sesal di dasar hati. Diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Nah, bagus banget. Nggak ujung-ujungnya? Coba ujung-ujungnya. Hilang gitu ya, lepas. Lepasin. Lepas. Jadi kayak rasa sesal di dasar hati. Boleh cari liriknya nggak? Diam tak mau pergi. Oh gitu. Ah benar. Rasa sesal. Yeah, yeah, yeah. Coba lagu ini, lagu itu dulu ya. Iya. Yeah. Itu judulnya apa? Yang terlupakan. Itu pakai suara yang barunya. Yang lama. Yang baru. Oh, yang lama dulu berarti. Lama. Oke, coba sekali lagi yang lama dulu. Yang lama ya. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Oke, sekarang Bang Bimo. Coba Bim. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Hai, bisa. Haruskah aku? Cuman kurang tinggi sebenarnya. Dia rasa Bang Iwan tuh agak cempreng bener. Coba. Ya. Rasa sesal. Kurang. Mana sih? Rasa sesal. Oh, ditinggiin. Rasa sesal. Tadi bukanya tadi aja, Kak. Enggak apa-apa. Diam tak berarti. Nih. Oh, ini aja nih. Udah dari sini aja. Tadi enggak apa rendah aja. Oh iya, makanya kan rendah aja ya. Rasa sesal di dasar hati. Yang tak mau pergi. Jadi, tar. Antara Iwan Fals sama males itu beda. Jadi mana? Bukan Iwan males. Iwan males. Dia tetap ada soulnya di situ, ada jiwanya. Jadi kayak rasa sesal di dasar hati. Rasa sesal di dasar hati. Diam tak mau pergi. Coba. Diam tak mau pergi. Coba. Iwan Fals versi cewek. Oke. Gue ya. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Nah, itu yang dulu. Sekarang kita ini ya, ke masa depan ya, yang sekarang ya. Chandra Liao. Kemarin. Hey, what's up my friend? Oke, sorry. Lebih berat. Jadi cemprengnya tetap, tapi lu beratin. Rasa sesal. Fenomenal. Coba. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Anjing keren banget lu. Wah lu keren banget. Gak bisa, gak boleh kayak gitu. Jomplang namanya. Curang lebih jelek lah anjir. Anjing lu ya. Tapi emang ada seraknya ya? Ada. Crispy-crispinya. Betul. Jadi makin kesini. Ibaratnya tuh. Lu kira gorengan. Jadi ibarat basic tuh Om Iwan tuh selalu ada gini. Kalau mau ngomong A aja itu. Rasa sesal. Nah kalau sekarang tuh lebih malah makin dimainin. Jadi bukan kali ini kan tetap yang lama kan tetap rasa sesal notnya jelas. Oke, kalau sekarang makin kesini-sini tuh jelas juga, cuman kalau pas lagi pengen variasi dia diginiin. Coba Bim. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Jadi kayak setengah dibicarain, setengah puisi ya. Ada gitu nggak tuh? Haruskah? Oh, Amerika dong ada segala gitu. Stop coffee. Ada penekanan di situ. Itu lu ngeden, tunggu. Itu adalah enggak? Itu ngeden atau lu nya tuh atau Jadi gini, kalau misalnya yang pas haruskah? Haruskah? Haruskah aku? Nah itu lu ngeden atau
tahu serak doang dari gak. Dari dalam iya, jadi, iya. Jadi di sininya pas bagian itu lu tekan gitu susah gak dong. Nah coba dari Gavin sorry Gavin. Nah jadi lebih ketekan di gini ra tetap celah rara rara sekar rasa sesal di dasar hati. Nah oh kalau sekarang tuh coba lebih ke situ. Oh coba ya sekarang Bang Bimo dulu rasa kayaknya suara Bang Bimo bisa banget deh. Bisa di dasar masih terlalu mulut terlalu bulat rasa. Nih, awalnya pokoknya gini. Rasa susah Nih. Coba semuanya sekarang mulai dari. Iya, coba tuh. Jadi di mulutnya tuh kayak. Keju on. Iya, keju on. Sekarang kasih nada, kasih ra. Oke. Setelah kasih nada, pendekin. Ra. Ra. Terus diilangin ujungnya. Ra. Apa? Dilempar gitu. Terus tambahin gini, ram. Sama yang paling khas dari lagu ini itu terakhirnya. Namun senyummu. Oh iya. Namun senyummu. Kan ada aslinya. Namun senyummu tetap mengikuti. Itu note aslinya. Kalau mengikuti jadi, tempo. Nah kalau Om Iwan Fals yang zaman dulu dia nyanyi begini. Namun senyummu tetap mengikuti. Itu cepet. Yang sekarang gini. Namun senyummu tetap mengikuti. Oke, sekarang coba dari awal sampai mengikuti Bang Gilang, terus Bang Bimo, Lela, gua gitu. Ini kalau sampai ternyata kita nggak dapat AdSense dari sini, berarti mirip banget kita ya. Ya bisa. Coba. Dari awal, toh. Dari kepanjangan. Ya serah dari mana bebas. Dari situ aja ya. Coba. Ya dari situ sip. Coba. Ini yang sekarang ya berarti ya. Iya. Oke sip. Gampang. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Gitu. Oh, oke. Okay. Ada beberapa yang gue emang nggak gue pas-pasin nadanya, yang supaya begitu. Lebih terdengar falsnya. Oh, oke. Okay, stylenya. Okay. Stylenya gitu kan. Okay. Bang Bim. Pernah ku mencoba untuk sembunyi. Susah. Gua tuh kalau ada beberapa orang yang kalau lagi gitu jatuhnya morning. Morningnya tuh hampir sama kayak Rian The Massive. Iya. Rian The Massive tuh jatuhnya Iya. Paham. Tapi Lela bisa tuh. Coba. Pernah. Bener. Coba. Pernah ku mencoba tuk sembunyi. Cakep. Namun senyummu tetap mengikuti. 97 Gen FM Radio Anak Muda terkini. Hari ini kita akan bersama sama Krista dan juga Leila ya. Iya benar banget Leila. Katanya di daerah Jakarta Barat sekarang ada tempat nongkrong baru nih. Oh iya demi apa terus? Terus kemarin tim Gen FM udah datang sana dan kita kedatangan bintang tamu kita hari ini. Dari mana? Sebenarnya kita sebelum kita usaha kita berdua tuh pasangan berlima. Sebenarnya kita band berlima ya waktu itu ya. Iya cuman yang empat udah jadi gigolo. Sorry. Kayak gitu tuh kalau band-band di interview gitu. Tapi kalau boleh tahu tarifnya berapa mas? Saya mah bayar teh botol juga. Oke. Coba ya. Coba. Asam dari kulit. Enggak. Pernah. Pernah ku Semana? Pernah. Oke. Pernah ku mencoba tuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Gak bisa gue kalau serak tinggi. Mungkin kalau rendah bisa kali ya. Coba. Dari C. Pernah ku mencoba tuk sembunyi,
namun senyummu tetap mengikuti. Ya kurang lebih seperti itu memang. Kurang lebih kayak begitu sih beneran. Makanya setelah kita bisa menguasai zat-zat suara dari Iwan Fals. Zat-zat. Oh, apa sih? Lu kira buah ada zat-zatnya. Ibaratnya kalau suaranya udah kita kuasai, dengan lagu apapun lo akan bisa menjadi Iwan Fals. Coba dong. Lagu lain dong. Lucu nih, lucu nih. Coba. Misalnya A minor. Kita coba lagu apa misalnya? Ariel Noah misalnya. Boleh, Ariel. Ariel. Lagu Ari Lasso deh, Hampa. Entar. Entah di mana. Kalau Ari Lasso kan dari C coba. Entah di mana. Ari Lasso kan gitu kan. Nah ini Iwan Fals yang nyanyi ya. Coba. Babi. Kuncinya? C. Entah di mana dirimu berada. Tinggi banget tapi ya. Iya. Dari G. Keren. Abang yang nyanyi. Oh sorry. Abang yang main. Terima kasih. Iya. Kita kecirikan aja berdua. Biar itu. Bang Bim, kita kecirikan berdua. Biar dapat soul-nya. Entah di mana dirimu berada. Kemana larinya? Hampa terasa. Hidupku tanpa dirimu. Gitu. Oh, benar. Kalau misalnya nyanyi lagunya Benci untuk Mencinta. Ku benci. Gimana itu? Dede. Oh. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Fildi Aldiano. Yang ku tahu pasti gak nyampe gue. Aku ben. Gak bisa gak nyampe. Maaf. Maafkan saya sotoy tapi gagal. Gak masalah. Sama kalau misalnya dangdut pun juga lo hajar ini juga oke. Oh bisa. Coba. Penasaran gue. Seperti mati lampu. Ya sayang. Jadi keren. Seperti mati lampu. Oh maksud lu sebelumnya gak keren? Keren juga tapi kan. Coba mau coba yang dangdut ya. Coba. Seperti mati. Seperti mati lampu. Nah itu dapet ya, sayang. Dong. Seperti mati lampu. Terus. Cintaku tanpamu. Udah kebagusan. Ya, udah mulai bagus. Jangan dibagus-bagusin. Lempar aja lempar. Oke sekali lagi. One, two. Seperti mati lampu. Ya sayang. Seperti mati lampu. Oh cintaku tanpamu. Ya sayang. Bagai malam tiada. Berlalu seperti mati lampu. Oh top kok. Oke mantap. Oh gitu. Bim coba Bim. Oh coba. Pokoknya di ruang berpikir itu. Seperti mati lampu. Ya yes, sayang. Seperti mati lampu. Larinya ke dangdut beneran ya. Larinya ke dangdut ya. Coba lihat. Seperti mati lampu. Seperti mati lampu ya saya. Seperti mati lampu. Cintaku ya kamu. Ya saya. Sebagai malam yang ini. Larinya ke situ tuh emang bangsat lo emang. Larinya ke situ kan lo. Nah, sekarang coba lagu anak-anak bisa enggak? Lagu anak-anak lu bikin jadi versi Iwan Fals. Balonku. Pas dornya gitu jadi ya. Hangat balonku, gitu ya. Coba kita lagu biasanya dulu. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Michael jambak aku rambut. Biar gak berantem. Diginiin balonkunya. Balonku ada lima. Sarah Bucet dan Maya. Ya biar lebih prisma. Jadi bagi-bagi dulu bro. Dari anak-anak sudah diajarkan untuk rusak ya. Rupa warna. Coba. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Oke, ini kan ngebeat. Sekarang dibikinnya slow kayak lagu-lagunya dia yang melo-melo. Meletus balon hijau. Dor.
Gitarnya. Gue juga bingung nyari dornya gimana. Gimana? Kayaknya kalau bass bagian dor, Ebit Gede boleh ngasih. Jahat. Gitu. Kalau okay. Iwan Fals seperti itu. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman, kurang lebihnya kira-kira seperti itu yang bisa gue kasih tahu ya. Sekali lagi. Apa terakhir lagi? Challenge dong. Masa gak ada challenge? Enggak, bukan TikTok. Kita challenge Bang Yudi kasih tema bebas. Lu bikin lagu versi Iwan Fals dengan tema itu. Hah. Kasih Bang. Bunga kuning. Iwan Fals kan terkenal dengan keromantisannya gitu ya. Bunga kuning. Ini dia. Ini cerita kita pembawa radio masih tahu ada lagu baru dari Iwan Fals. Oke. Masih bareng sama Leila dan juga Kristo di How to Become. How to Become FM 97,7 How to Become. Hari ini Leila kita bakal dengerin lagu baru dari Om Iwan Fals. Wah, kata ini lagu romantis banget Kristo ya. Benar. Dan ini terinspirasi dari Gak bentar itu kan gue operator ini ya. Masuk naikin yeah. Ini terinspirasi dari bunga kuning yang suka ada di How to Become mereka. Wah, keren banget pastinya ya. Oke, langsung aja kita denger ini dia Gilang Dirga S. Iwan Fals cuma dengan lagu bunga kuning cuma ada di How to Become FM 97,7 Love You Full. Bunga kuning yang kulihat ketika ku berjalan kemarin, ku mulai terbayang wajahmu yang begitu melegakan hati. Bungaku, oh bungaku, bungaku, oh bungaku. Kita lihat saudara-saudara, bunga kuning. Bunga kuning yang membuat hatiku mencintai dirimu seutuhnya. Gak dapet gue lirik. 97,7 How to Become FM, luar biasa banget. Keren banget si penampilannya di mana-mana. Gue juga mau dong. Oke, coba. Lu play 4 chord. Terus ntar gue coba bikin lagunya. Oke. Okay. Kasih tema. Kasih kaki. Ini nih. Salah, lakban hitam. Lakban hitam. Kasih intro dulu dong. Masih barengan sama Leila Adirnya di How to Become FM Love Yourself ya. Love you full. Sekarang love yourself. And with me Justin Bieber. Okay. Kita cinta diri sendiri dong. Oh iya, benar. Dan kita kedatangan bintang tamu yang keren banget. Ada Iwan Fals yang masih muda ya. Muncul. Tapi suaranya yang tua versi tuanya ya. So ini dia akan menyanyikan lagu terbaru, single terbarunya yang berjudul Lakban Hitam. Okay. Langsung aja kita dengerin dia. Intro cuma di How to Become. Ku terbangun di malam yang langit hitam legam. Ku terpuruk karena pemerintah membuat mulutku dilakban. Lakban hitam, lawan. Meski mataku kau buat lebam. Bubarkan. Walau kau tutup mulutku dengan lakban hitam, akan aku api dalam diriku kan ada lakban hitam. Lakban hitam. Mantap. Itu dia lagu dari Lakban Hitam ya. Judulnya adalah lawan oligarki atau ya. Bagus tadi dikasih teriak-teriakan. Iya, keren tuh. Lawan oligarki. Kayak di video klipnya gitu. Iya. Udah. Enggak, ini tuh maksudnya main layangan pakai dua tangan. Oh iya. Keren. Sekarang Bimo. Nah. Gua lagi. Alatnya adalah masker transparan. Sempak. Aduh, jangan dong. Gimana gak Bimo sempak? Kaos kaki. Nih. Oh, apa nih? Kopi.
Hey. Kopi hitam kupu-kupu. Kopi hitam ku semua. Gua pikir lu mau nyanyi tadi belalang kopi-kopi. Apa ya? Gimana dong? Nah, oke, thank you semuanya udah nonton episode kali ini. Lele habis ini, Lele habis ini. Kopi semangatku. Kopi hitam. Udah cukup. Lela bisa main gitar, Le. Bisa. Gokil. Banyak hal yang tidak kamu tahu dari Lela ya, Le. Iyalah, orang hubungan pasangannya juga. Bisa kan di Instagram dia main bass betot juga. Tuh. Bass betot. Apa lagu apa? Lagunya tentang kalau Lela cinta-cintaan. Kalau cinta-cintaan. Oh. Masih di 97.7 How to Become FM. Malam hari ini di Senandung Cinta ada satu penyanyi yang bisa ditetes di era 20. Hari ini belum lu kelamaan itunya udah naik. Ayo lanjut. Ayo lagi dong. Hari ini aku pergi. Oh kalau gitu, tar dulu. Lela fit Iwan Fals. Enggak gini dulu. Hari ini. Biar dia sendiri. Nanti abis itu kita bikin lagu bareng-bareng. Oh boleh, boleh. Terus sekarang Lela ulang lagi. Dan hari ini. Iwan Fals. Iya, saya dulu. Hari ini aku pergi. Masih bagus. Mencari pacar di luar. Bagus. Tapi aku kotor. Aku butuh Hand sanitizer. Hand sanitizer. Kira-kira terakhirnya apa ya? Lagi. Aku jadi tidak kotor. Bersih. Ya. Wow. Sayang celana bau jambal. Ya udah gini, berarti lu bagian sayang, Lela bagian celana harus ada, lu bagian bau ada, gua terakhir bagian jamban. Oke. Okay. Ya. Tapi suara Iwan Fals semua. Semuanya Iwan Fals. Okay. Iwan Fals. Tapi susah, Bang. Jangan, Bang. Bisa. Bikin lagu aja udah. Udah bisa. Ayo, Le. Oke, siap ya. Mulai nih. Oke. 3, 4. Sekitar itu lagi, ya. Depan adalah aku sangat senang melihatmu. Ku tak terbayang bisa denganmu. Kau buatku tercengang. Hati merasakan sayang. Ya, tampak tampan dengan celana yang bolong, tapi ku merasa ada yang aneh dari celananya. Kenapa warnanya coklat? Oke, Bang Bimo. Harus satu ya. Harus satu. Kenapa coklat dan coklat, ku bertanya. Sayang sekali.
sekali. Aduh, dua kali. Celana penuh kantong, uang rakyat kau tilang. Buat apa celana isinya uang rakyat? Woi. Uang rakyat menjadi coklat, bukan karena bau yang ada di celana. Bau bangkai mulut bohongmu. Bagus. Siap. Sayang. Bangkai, 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 bangkai. Cabut ya. Tinggal gue ya. Sabar Bim. Jamban. Kok langsung jamban? Apa? Mentalmu jamban. Mantap. Jamban. Bohongi orang jangan. Jamban, jamban, jamban. Mentalmu jamban. Jamban, jamban, jamban. Sudah gila memang jaman. Semuanya. 97.7 How to Become FM. Thank you semuanya. Sayang, sayang. Saya Kristo Emmanuel, Gilang Dirga dan Bimo dan juga Leila pamit. Sayang, habis ini kita bakal ada Night's Life bareng sama memang Dodit. Di jam 7 sampai jam 10 malam. Thank you semuanya. Sampai bertemu lagi di How to Become FM 97.7. Love you full. Aku sayang jamban. Jamban. Sayang jamban. What's up people of the world? Broadcasting live from this place and you are watching us. What's up the people? Keren. Broadcaster gue bikin lo jadi. Anjir.